jemaat Nazaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam tata ibadah rumah tangga Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020, di mana kita akan menggunakan tata ibadah online. Kita lakukan persiapan. Nyanyian pembukaan kita akan menyanyi dari PKJ nomor 8 ayatnya yang pertama, bukalah gapura indah. Masuk ke dalam tahbisan. Persekutuan kita saat ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 19 ayat pertama dan ayat yang ketiga, mari sembah. Puji-pujian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, kita sambut dengan PKJ nomor 128 ayatnya yang pertama, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Diaken Ibu Lenda Ranbing Tumilantau. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami semenjak pada pagi hari ini. Pagi hari tadi Bapa sampai pada malam hari ini, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah menjaga, melindungi, dan sudah menyertai dalam segala aktivitas kami, Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, agar kami boleh mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu ini, dan kami akan praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba yang akan membawakan akan firman ini, Engkau muliakan hamba, agar hamba boleh menyampaikannya hanya seru dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Markus 7 ayat 1 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Shalom. Renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Tidak Diskriminatif Namun Berbela Rasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah dunia sudah menunjukkan bagaimana manusia seringkali bertindak diskriminatif terhadap sesamanya. Entah antara kulit hitam dan kulit putih, antara kulit putih dan berwarna, yang memakan korban tak terhitung jumlahnya sampai berabad-abad. Peradaban manusia terus berkembang seiring dengan diskriminasi di berbagai bidang, antara yang berpendidikan dan tidak, antara kelompok ekonomi kuat dan lemah, antara kaya dan miskin, dan seterusnya. Potret diskriminatif, diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda dengan kelompok mayoritas terus berlangsung hingga hari ini, yang mendatangkan penderitaan terhadap orang-orang yang tertindas dalam berbagai bentuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Yesus, perbedaan antara orang Yahudi yang adalah umat pilihan dan bukan Yahudi sangat tajam, bahkan masih terasa sampai saat ini. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Markus 7 ayat 1 sampai dengan 9, Tuhan Yesus memakai kata-kata yang keras untuk menunjukkan kebiasaan orang Yahudi saat itu, yang menganggap
orang bukan Yahudi sebagai najis, bahkan disamakan dengan anjing-anjing. Namun ternyata perempuan Siro Fenisia memiliki keteguhan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jelaslah bahwa rahmat Tuhan tidak hanya diberikan kepada bangsa Yahudi semata, namun juga terbuka bagi bangsa bukan Yahudi. Oleh karena itu, akhirnya Tuhan mengabulkan harapan perempuan tersebut agar anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan, juga mengalir atas anak perempuan tersebut, sehingga setan yang ada dalam anak itu diusir oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah janganlah kita mengikut arus atau budaya yang ada. Tuhan Yesus menunjukkan sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan budaya saat itu, dengan menyembuhkan anak perempuan tersebut. Karunia dan berkat Allah bagi bangsa Yahudi juga berlaku bagi bangsa lain. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan, maka karunia Allah akan dialami secara utuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani Tuhan. Kita harus melawan arus. Bahkan dalam Injil Matius, Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh, bukan membenci atau memperlakukan dengan tidak pantas. Yesus mau kita tidak membeda-bedakan orang-orang dari penampilan saja atau secara lahiriah saja. Sebab di hadapan Tuhan, ukurannya bukan lahiriah. Namun, apakah seseorang itu percaya atau tidak? Kepercayaan yang teguh itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bersikap tidak diskriminatif harus kita praktekkan dalam keseharian, baik kepada orang-orang sekeliling kita maupun juga di tengah-tengah keluarga kita. Saya ambil contoh dari keluarga saya. Anak saya ada 3. Kalau seandainya saya akan membeli barang atau makanan, tidak mungkin saya hanya membeli 1. Pasti anak saya yang 3 ini saya belikan semua. Itu adalah salah satu contoh sikap kita sebagai orang tua yang tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan. Mau anak ini yang tua atau anak ini yang nomor 2 atau yang bungsu, tetap sama. Mereka adalah anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk berefleksi. Apakah kita sudah bersikap adil terhadap keluarga kita? Tidak ada yang dibedakan oleh karena alasan apapun. Tak dipungkiri, budaya patriarkal sangat mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan, atau anak yang lebih berprestasi lebih dihargai daripada anak yang kurang menonjol. Anak yang lebih sukses tidak diperlakukan spesial dari anak yang kurang berhasil. Keluarga adalah tempat di mana kita mempraktikkan firman Tuhan secara nyata. Karena itu, para orang tua diajak untuk bersikap bijak.
tidak diskriminatif terhadap anak-anaknya untuk menolong anak-anak yang menghayati kasih dan hikmat Tuhan. Anak-anak juga tidak boleh membedakan kasihnya terhadap ayah dan ibunya. Biarlah keluarga adalah tempat anak-anak dan tiap anggota keluarga merasakan kasih yang tidak membeda-bedakan. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk meneladani kasih Tuhan, tidak membenci, kita harus saling kasih mengasihi. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan tadi, kita nyanyikan sebagai nyanyian sambutan dari PKJ nomor 103 ayat yang ketiga, Carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita membawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita dengarkan dulu ajakan dari Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil membawa persembahan syukur kita, kita menyanyikan puji-pujian PKJ nomor 216 ayat yang pertama, Berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha agung, Allah yang maha kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi keluarga kami. Di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan apa yang ada kepada kami sebagai satu ucapan syukur di mana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau menerima ucapan syukur yang kami berikan ini agar menjadi berkat bagi kelimpahan keluarga kami masing-masing. Lalu persembahan yang kami berikan ini bisa digunakan untuk memperlebar pengembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Parengkuan Rambing dan keluarga Sunda Rambing. Ku cari damai hanya
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa video silakan di pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk memulai berdoa. Sebagai nyanyian pengutusan, kita menyanyi dari PKJ nomor 289, ayat yang pertama, keluarga hidup indah. Kita terima berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kemalu.